Assalamualaikum dulur. Kali ini kita review produknya Hooper. Hooper 15 inch tipe JS10 dan subwoofer 18 inch tipenya SRP118SE. Untuk voice coilnya perkiraan ini 4 inch untuk voice coilnya. Dan untuk fiturnya sendiri, ada yang mengambil barang. Ini sudah selesai di salat, tinggal ini belum. Ya, untuk fiturnya belakangnya sendiri, ntar ya. Belakangnya sendiri. Belakangnya sendiri ada inputnya pakai RCA, RCA, LR, unbalan ya pakai, kalau pakai RCA. Kalau yang balan pakai ini SLR. Outputnya juga SLR. Ada fase, limit, dan ada frekuensi, volume. Baru mesap. Gini tampilan belakangnya. LED display-nya protect, clip, dan aktif. Untuk watt-nya 600 watt. Oke. Untuk Hooper JS-nya sendiri fiturnya tune controlnya cuma bass, treble, landfall, master, volume. Inputnya pakai 2 RCA dan XLR. Oke, makasih. Oke. Laku. Dan satunya saya pakai apa ya itu? Mic. Untuk mic ada outnya juga, dan ada display buat putar musik. Musiknya pakai USB, memori juga bisa. Oke, kita kembalikan lagi. Oke. Hooper cocok buat home theater dan cocok buat kontrol panggung, buat acara selawatan, elektron, atau karaoke di rumah. Tinggal colok ke mixer, sudah jadi, tinggal nyalain. Oke. Di stand juga bisa, ini di stand sendiri. Gak sama setnya juga bisa kayak gini. Jadikan satu kayak gini juga bisa. Cuma ini barangnya cuma setnya satu biji. Second dan dijual. Hehehe. Mulus ya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang mau beli tapi belum tahu speknya, ya disimak aja dulu ya. Untuk tadi perkiraan voice coilnya ini 4 untuk speknya sendiri. Kita lihat aja speknya di buku. Ini masih ada bukunya. Bukunya, dashboard-dashboardnya. Untuk wattnya sendiri lah ini. Ini telur ya. Untuk respon frekuensinya 50 kHz sama sampai 18. Bukan ini. 48 sampai 220 kHz.
frekuensinya, terus max SPL jarak 1 meter 126 dB. Oke, masih lengkap ya, masih lengkap. Powernya 600 watt, ya 600 watt. Oke, ini dijual ya dulur ya, barang dagangan, dijual subwoofernya satu original dan masih mulus, sama hoopernya ini JS, hoopernya JS ini juga masih mulus, segel semuanya masih segel, segel mulus. Oke, kita coba langsung mixer. Oke, itulah tadi cek sound produknya Hooper JS10 sama subwoofer SRP118SE. Produknya Hooper, reviewnya disimak ya dulur tadi. Dan ini dijual second tapi masih mulus, mulus, nggak ada lecet ya, mulus sekali. Hoopernya juga mulus, mulus, bukan pemakaian rental, cuma pemakaian rumahan, terawat. Oke, kemarin, oh, dan ada lagi apa ya, box 18 in ya, ini di depan. Box 18 in double planar sama apa ya, SPL kalau nggak salah. Oke, sekian review barang yang mau dijual. Oh ya, ini dijual. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe biar kebagian video-video ya, kadang bermanfaat, kadang ya jualan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.